With its economy in a virtual freefall, Thailand received an emergency rescue loan from the International Monetary Fund. When that didn't work, the Thai government asked Washington for even more help. No one imagined that an economy as small as Thailand's could spark a global crisis. Hanya merupakan negara dengan ekonomi yang kecil dan tidak terlalu terhubung dengan ekonomi global. Pada waktu Amerika Serikat memilih untuk tidak mengintervensi keadaan dan Thailand, asumsinya bahwa kondisi di sana tidak berpengaruh banyak dan efek penyebaran resesi bahkan tidak dibayangkan akan separah itu. Ya, saya pikir mereka salah menilai situasi. Ya, salah menilai situasi. Masalah ini lebih dilihat sebagai masalah finansial ketimbang masalah strategis secara keseluruhan. Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. Like a classic run on the bank, money began to pull out of the entire region. They called it contagion. Setiap hari, krisis semakin menyebar dan menjadi makin tidak terantisipasi. Hal ini dikarenakan ekonomi dunia dan globalisasi yang membuat ekonomi kita menjadi semakin terhubung dan saling mengunci satu sama lain. Analis melihat kepada emerging market dan mereka mengatakan Thailand crisis, Indonesia crisis, Singapore crisis. Jadi hal itu mengakibatkan tiap-tiap krisis menjadi shockwave untuk langkah selanjutnya. Contagion spread to Thailand's neighbors. Malaysia's economy had seemed stable. Suddenly, it too was facing relentless pressure from global markets. Mata uang kita turun terus-menerus, maka kita mencoba untuk menghentikan pasar. Dan kita merasa putus asa, kita merasa tidak ada jalan keluar lagi. Perasaan kita saat itu sangatlah buruk, karena kondisi itu sangat menakutkan buat negara kami. Selama ini, kita gunakan kekuatan militer ketika ingin menguasai suatu negara. And now, itu tidak berlaku lagi. Anda bisa membuat negara itu tidak stabil, membuatnya miskin, dan meminta bantuan. Dan dengan bantuan itu, Anda bisa mengontrol dengan kebijakan dan secara efektif kita bisa menguasai negara tersebut.
The market forces were simply too powerful for the IMF or any government to contain. In late 1997, contagion reached Korea, one of the most successful economies in the world. Di minggu terakhir bulan Desember 1997, negara ekonomi terbesar ketujuh di dunia, yaitu Korea Selatan, memiliki simpanan sekitar 4 miliar US dollar. Sedangkan pada saat itu mereka harus gunakan 1 miliar dollar per hari. Saya pikir bukan solusi jangka panjang yang bisa bertahan lama. Korea had been misleading the world, claiming it had enough money to withstand the crisis. The IMF's Stanley Fischer arrived in Seoul to inspect the central bank's accounts. Saya kunjungi Korea beberapa hari sebelum mereka minta bantuan pada IMF. Terlihat ada kondisi panik di sana. Dan ada titik yang paling kritis. Ketika saya ke bank sentralnya, bank sentral Korea, dan ditunjukkan berapa banyak sisa uang yang masih tersisa di sana, semuanya sudah habis. Jika mereka sudah melakukannya di Thailand, saya pikir mereka harusnya tidak hanya mencegah masalah dari ekonomi saja. Namun saya pikir esensi sebenarnya yang ada di Asia Tenggara, krisis yang ada di Asia Tenggara, seharusnya Amerika Serikat bisa memperkuat pengaruh dan posisinya. All these people who in the previous 7 months had decided there was no risk anywhere literally panicked. Tapi dalam teori, mekanisme ini mengatur perekonomian tanpa tindakan bank sentral dalam cara yang mirip dengan standar emas klasik. Suatu proses yang dijelaskan oleh David Hume pada pertengahan abad ke-18. Sebuah bangsa yang menjalankan perdagangan yang surplus akan mengalami arus masuk emas yang akan memperluas pasokan uangnya. Sebagai hasilnya, harga domestik akan meningkat, menarik penjual dari luar negeri untuk mengirimkan barang-barang mereka, di mana mereka akan mengambil keuntungan yang paling tinggi. Sebagai masuknya impor, menggeser neraca perdagangan dari surplus menjadi defisit, emas akan keluar. Jumlah uang beredar kemudian pun akan menyusut, menyebabkan harga menjadi jatuh dan membuat ekspor negara menjadi lebih kompetitif. Neraca perdagangan akan pindah kembali menjadi surplus, menarik emas, dan memulai siklus baru yang ekspansif. Semua proses ini akan saling mengkoreksi diri, berjalan dengan otomatis, dan akan membuat tingkat harga menjadi stabil sepanjang siklus itu ada. Dengan mengadopsi sebuah dewan mata uang, Indonesia secara efektif bisa mendapatkan kredibilitas moneter yang dengan susah payah untuk dicapai. Hong Kong dan Argentina telah berhasil dalam hal ini. Tapi hanya karena mereka telah bersedia untuk menerima uang ketat yang kadang-kadang diperlukan, Argentina merasakan bahwa runtuhnya peso Meksiko pada tahun 1994 juga menyeret turun mata uang Amerika Latin yang lain. Dolar Hong Kong diserang tahun lalu, tetapi dikelola oleh cadangan yang cukup dan oleh political will yang sangat kuat. Ketua Federal Reserve Alan Greenspan mencatat papan mata uang di Hong Kong dan Argentina telah bekerja
karena kemauan politik dan kebijakan yang diperlukan benar-benar ada. Jangan membangun dewan mata uang, kecuali jika memang Anda ingin membuatnya berhasil. Itu peringatan darinya ketika ia ditanya tentang Indonesia. Sementara dolar adalah mata uang cadangan tak terbantahkan di dunia, ada alasan untuk mempertanyakan apakah mata uang Asia harus diikat dengan dolar Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka dipatok dalam berbagai derajat ke mata uang Amerika Serikat sebelum krisis saat ini dimulai. Tetapi ketika yen secara efektif mengalami devaluasi hampir lebih dari sepertiga nilainya, 80 yen per dolar hampir 3 tahun lalu menjadi 125 yen untuk saat ini. Banyak daya saing negara-negara Asia untuk khususnya ekspornya terpukul sangat keras akibat devaluasi mata uang ini. Pertanyaan dari Dewan Mata Uang Indonesia tidak hanyalah apakah ia akan bekerja tanpa memaksa kontraksi ekonomi yang parah terhadap ekonomi negara tersebut. Sama pentingnya apakah rezim Suharto mengadopsi mekanisme ini dalam upaya untuk menstabilkan kondisi untuk menghindari reformasi menyeluruh dari kapitalisme kalifromi yang menimpa ekonominya. Selandia Baru juga menunjukkan bahkan sebagai negara yang bebas korupsi. Proses reformasi yang lambat dan hasilnya datang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan mengadopsi sebuah dewan mata uang, Indonesia secara efektif bisa mendapatkan kredibilitas moneter. Aduh, rambutnya mega. Aduh. Rambutnya. Iya, berarti keren tinggi. Dengan mengadopsi sebuah dewan mata uang, Indonesia secara efektif bisa mendapatkan kredibilitas.